siang, ketemu lagi dengan saya Ferry dari channel Jeep Club Surabaya. Kali ini saya akan mereview mobil yang akan kita jual, yakni salah satu unit Land Cruiser yang cukup langka di Indonesia, yakni VX Limited manual turbo 12 valve. Tipenya DJ81R. Mobil ini CBU dari Jepang, jadi versi Jepangnya. Kondisi masih mulus, bagus, warna dark grey. Ada beberapa option atau perbedaan dengan yang versi lokal, nanti kita review satu persatu. Keseluruhan mobil masih mulus, masih cakep. Yang pertama kali mencolok itu yakni beda kaca belakang. Kaca belakang sampingnya ini one piece, kalau yang VX Limited. Nih, emblemnya juga VX Limited. Terus gardan belakangnya sudah floating. Sudah ada di vlognya depan, belakang, sama tengah. Untuk interior, kalau kita buka pintu langsung dia berbunyi ini kalau kuncinya masih nempel. Kalau kunci dilepas, dia alarmnya mati. Kilometernya semua masih 150 ribuan. Untuk setir warna hitam, kalau yang lokal abu-abu. Dashboardnya beda, untuk yang CBU ini bentuknya limited lain. Dia ada mirror dari track, fog lamp, sama washer lamp. Untuk power window-nya sama. Oh ya, ada tambahan sunroof. Terus joknya ini ada elektrik untuk brake-nya. Elektrik di sini. Nah, ini. Nanti ada di vlognya. Bedanya di situ. Untuk tombol AC sama. Untuk normal suspensinya ada soft dan normal. Terus ini ada heaternya. Bagian belakang ini ada sunroof. 4x4 semua sama. Untuk jok hanya 2 baris ya. Kalau untuk yang limited, AC juga tidak double. Itu bedanya sama yang versi lokal. Terus kalau yang manual sudah ada altimeternya sama kompas. Kita lihat mesinnya. Untuk mesin sama, hanya ada sedikit perbedaan di optionalnya aja. Itu free lock pakai iSIM. Tipe mesinnya itu pakai DJ81. Untuk akinya dia double ya, akinya double, double aki. Terus ini koplingnya sudah pakai, ada master koplingnya, ada joinnya, ada tambahan. Seperti ini, kalau yang lokal tidak ada. Untuk rem semua sama. Hanya ini belakang sudah cakram. Untuk mesin semua sama, mesin masih seger, sehat. Pajak juga hidup sampai bulan 11, plat S, Bojonegoro. Untuk yang VX Limited, ini lampunya one piece seperti VXR lokal, hanya ada washer lamp. Grillnya seperti itu. Nah, ini bedanya sama yang lokal. Itu bagian belakang sudah cakram. Remnya sudah rem cakram. VX Limited 4WD-nya juga sudah full time. Dashboardnya sedikit beda sama yang versi lokal. Untuk konsol tengah, senternya semua sama. Mobil ini dilengkapi dengan surat asli tahun 97. Jadi suratnya bukan kawinan, karena kebanyakan yang VX Limited masuk di Indonesia, dokumennya biasanya jarang ada yang lengkap. Karena ini dulu yang membawa masuk biasanya instansi. Nah, ini ada Land Cruiser DJ81 ya. Ini yang menunjukkan bahwa mobil ini dokumennya sesuai semua. Nah,
DC81. Pajak sampai bulan 11 2011, untuk pajaknya 4 jutaan. Jadi untuk dokumen jangan khawatir, lengkap semua. Untuk kondisi dalam juga masih rapi, bagus. Silakan bagi yang berminat menginginkan mobil ini, bisa hubungi Jeep Club Surabaya. Ini nomor WA-nya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di akun YouTube Jeep Club Surabaya dan follow IG dan Facebook Jeep Club Surabaya. Terima kasih.